Halo Bro and Sis, kembali bersama aku Manik di 3835. Kali ini kita mau membahas salah satu modifikasi Yamaha Aerox yang dipajang di Maxi Day 2019 Regional Bali. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Ini adalah Yamaha Aerox yang aku tampilin ini. Semoga memberikan inspirasi buat kamu teman-teman dalam memodifikasi. Kita mulai dari bagian depan. Ini master rem sudah KTC. Kemudian ada pemasangan handguard. Lalu di bagian depan sudah seluruh bodi dilabur dengan stiker atau dekal plus penambahan pernak-pernik karbon. Beralih ke kaki-kaki, bagian depan sudah menggunakan suspensi set down gitu teman-teman. Kemudian penggunaan kaliper KTC juga. Lalu beralih ke bagian belakang, di mana suspensi yang awalnya dua sekarang sudah dirombak menjadi satu suspensi atau monosok, di mana ubahan tersebut otomatis merubah arm belakang. Selanjutnya di bagian jok juga sudah mendapat sentuhan, di mana ada jari-jaritan sehingga terlihat lebih eksklusif. Nah, ini dia di bagian depannya teman-teman, terdapat sentuhan-sentuhan karbon. Lalu beralih ke bagian belakang, suspensinya sudah monosok, bagian belakang terlihat sangat sporty banget. Kemudian bagian exhaust atau knalpot sudah memakai SC Project. Kaliper belakang juga sepertinya KTC. Oke, sekian sedikit informasi modifikasi Yamaha Aerox. Semoga menginspirasi. Bye bye.